sebentar, sekali lagi nih om. Oke, apa ada? Ini kok, dekat. Kita bisa potong ini ya. Potong. Pakai ini pegangan ya. Iya, naik. Iya. Eh, cakep. Yes. Hati-hati. Oke. Okay. Awas. Yep. Ini akarnya juga kuat. Kuat banget nih. Kuat banget. Jadi bagus. Ini ya, ini ya. Bisa. Ini ada akar juga, kuat juga ini. Wah, ini buat pegang. Wah, sempit banget nih. Sempit. Awas, hati-hati. Oke. Okay. Oh, ini yang bahaya. Batunya rapuh, jadi kita harus hati-hati. Oke. Okay. Untungnya di sini ada akar ya. Oke. Okay. Hati-hati, om. Oke. Okay. Lebih baik kita begini. Sedikit. Berhasil. Oke. Okay. Saya lebih ringan, lebih slim, lebih kecil. Wow. Wow, akhirnya. Saya teman-teman, akhirnya kita udah nyampe di Curug Mananggel. Ini keren banget ini. Cuman, om, kondisi airnya lagi surut. Oh iya. Kalau biasanya itu air ini gede banget. Harusnya gede, gede banget. Jadi kalau dilihat dari batunya kan bersih juga ini. Ada aliran. Itu airnya. Ini ada berapa tahap-tahap? Berarti ada 3 tahap, om. Oh, ada 3. Oh, yang besar 3 tahap. Oh, iya. Oke, okay. Kita lanjut mana? Kan penasaran aku pengen naik lewat sini nih. Oke, okay. Nah, lewat sini nih. Lewat sini kayaknya. Di jalur. Oke, okay. Yuk. Oke, okay, teman-teman. Lanjut. Lanjut. Aliran di sini langsung kering ya? Langsung kering. Tapi di sini ada kubangan. Ada kubangan. Mungkin nggak di sini ada ikan? Oh ada tuh. Langsung kelihatan. Kelihatan nggak? Oh iya iya iya. Itu ikan benter kalau di sini. Ikan benter. Benter. Okay. Ikan kecil. Kalau ukuran dewasanya kurang lebih ukuran segini. Ada ide nggak buat nangkep ikan yang ada di sini? Biasanya tekniknya pakai apa?
Kalau di rogoh kekecilan, soalnya di sini banyak lubang-lubang, jadi nggak bakalan bisa dapat. Kalau di pancing saya nggak bawa pancingan. Oh, iya. Ada ide? Mungkin pakai teknik tradisional, biasanya kan orang apa newu atau nawu itu. Disurutin. Disurutin. Boleh. Tapi ini butuh perjuangan kalau nyurutin segini kan. Lumayan. Itu ada di sana ada bendungan, kita buka. Okay, kemudian kita, nanti kita bedah aku dulu. Bawa alat ini siapa namanya? Boleh. Ada alat masak nanti bisa buat kita gunakan lah untuk siap. Ini. Siap. Oke. Oke, kita kerja. Boleh? Ayo. Yuk. Go. Nah, ini berarti bendungan ini kita ambrol aja ya. Biar untuk mengurangi debit air yang ada di sana. Betul. Aku ada alat masak juga di sini. Di sini ada juga panci-panci ini bisa kita gunakan juga. Ini. Saya juga bawa cuma kecil. Oh iya. Kecil banget, nggak bakalan bisa. Oke, ini aja. Oke. Ada dua, kemudian kita bongkar aja di sini untuk mengurangi debit air yang ada di sana ya. Sini ya. Satu dua. Oke. Oke, satu dua. Baik. Oke, dan lumayan. Kemudian ini tinggalnya ini. Oke. Nah, kita lanjut. Oke. Oke. Sudah lumayan bagus. Sekarang kita turun. Nah ini kan biar cepet, ini lagi kita bongkar aja ya. Satu. Yaudah teman-teman, saya turun duluan. Boleh. Nah, ini. Apa ikan-ikan benter biasanya suka nyelip di lubang-lubang bebatuan ini teman-teman. Dan di sini ada lubang kecil. Kita coba masukin tangan saya ke lubang ini. Nah teman-teman, saya udah ngerasain. Oke. Nah, sini om. Dapat ya? Om. Oke. Cakep nih. Oh, ada 4. Oh, banyak banget nih. Lihat om. Sini coba masukin. Oke. Sini. Soalnya ikan ini suka loncat, teman-teman. Tuh, bisa dicium coba. Nah, ini dia. Jadi, lumayan dengan teknik. Ini namanya teknik apa ini? Ini ngerogoh atau ngobeng kalau di Jawa Barat. Ngerogoh. Jadi kita dapat satu ikan kecil. Dan ini butuh keahlian khusus atau kesabaran karena kita harus bisa deteksi juga ya. Betul. Dari sentuhan itu ikannya posisinya di mana, kemudian dijepit atau di mana? Dijepit. Kalau saya biar metodenya dijepit. Kalau misalkan ada di lubang, ya. Kita udah ngerasa licin atau gimana, ya. Lalu kita dijepit. Ya. Jadi di sini ada beberapa metode. Kita selain mengeringkan, kalau kering dia akan lebih ngumpul banyak ya. Betul. Tapi kalau begini dapat satu-satu. Dan ini lumayan banget dan ini lebih efektif juga. Lebih cepat ya dapatnya. Oke. Okay. Lumayan ini buat santapan. Nanti kita panen dulu. Kita panen. Oke. Oke. Okay. Buat makan. Yaudah om, surutin lagi om. Oke. Okay. Kita mempersempit ruangan dari gerak dari ikan itu sendiri. Betul. Dan butuh kesabaran. Kalau nyari kan sering teknik apa yang digunakan selain ngerogoh? Ini di pancing. Terus pakai apa? Kayak bambu itu di pake bambu. Di bubu kalau di sini. Oh, bubu ya. Pakai apa? Pakai sistem jerat ya, sistem perangkap. Sistem perangkap ya, dengan menggunakan bubu. Dia mau coba ngerogoh? Boleh. Oke. Okay. Nih teman-teman, kita coba ngerogoh. Biasanya kalau ikan udah dipakai keruh ini stres, dia masuk ke lubang-lubang teman-teman. Oh iya. Ini tembus ini. Tembus. Oh ini. Ada dapat. Bentar. Dia langsung. Ini kecil. Jadi emang. Oh ini apa namanya, kodok? Apa? Oh itu kecebong. Kecebong. Tapi kok jumbo banget ya? Iya, coba aku lihat dulu. Coba sok, ini ambil. Sekilas mirip dengan lele. Iya. Cuman nggak berkumis teman-teman. Iya. Coba bisa dilihatin. Nah, ini dapat juga. Jadi. Itu cebong raksasa itu. Yang di sini dapat cebong. Ukurannya gede banget. Iya. Nah ini dia. Nah ini kalau kondisi darat ini juga bisa dikonsumsi ya. Betul. Oke, kita kumpulin juga. Kumpulin. Nah di sini.
ada ikan, ada kecebong, apa aja. Karena dalam kondisi darurat, yang penting bisa kita makan. Betul. Atau bisa mengganjal perut kita, itu akan lebih baik. Apa aja? Kayaknya semua ikan masuk sini ya? Iya. Jadi dia ada rongganya dalam di dalam. Ada, tapi ini kecil loh. Kayaknya. Baik. Ini kak. Kita dapat nih. Iya, apa sih? Gini. Nah itu lumayan tuh. Oh, ini apa nih? Apa itu? Oh, sama kecebong ya? Kecebong. Wah, ya. Itu bisa juga itu. Kecebongnya gede. Emang teknik kayak ini gak gampang-gampang susah. Nah, kita masukin di sini. Nah, masih hidup. Nah, tadi teknik yang pertama kita akan mengeringkan. Tapi setelah tahu di sana ada sumber air kecil, jadi mustahil untuk mengeringkan ini. Kayak gitu. Jadi percuma banget kalau dikeringin, ini pasti masuk lagi air. Iya. Dan tadi kita coba obok-obok dulu, dibikin mabuk ke airnya, apa ikannya, dan kita nyari ke lubang-lubang kayak gini tadi. Lumayan gak? Nah, ini lumayan buat ini ada apa ini? Nah, itu yang tadi. Iya. Habis. Nah, di sini ada beberapa ikan. Dan ada, kalau di sini cuyu ya? Cuyul. Kepiting. Yuyu. Kepiting. Nah, ini ada udang kecil-kecil juga. Wah, ini lumayan banget. Gurih. Sumber protein. Iya. Kayaknya cukup ya? Cukup. Cukup ini. Lumayan lah, buat ganjal mah. Iya. Kita bakar, atau kalau kayak kepiting sih, apa namanya, kayak udang sih kecil-kecil, makan aja bisa ya. Enak. Coba kalau bisa dimakan, coba Om. Iya. Yeah. Kalau ini bisa dimakan langsung nggak? Kalau itu aku belum pernah. Saya mau coba tuh. Boleh. Cuman harus dibuka asal dulu ya bagian capitnya. Iya, capitnya itu. Sama kotorannya, yeah, yang di bagian ininya nih. Iya, bagian dalamnya. Bagian dalamnya ada kotoran. Nah, itu udah bisa dimakan. Oke, kita coba makan, teman-teman. Yeah. Enak. Pasti gurih, masih gurih. Ini kan. Ini ada udangnya juga. Iya, rasanya itu manis ya. Iya. Kadang ikan pun kalau kecil itu kan tinggal di black langsung makan, enggak apa-apa kalau kondisi darurat ya, karena ini kondisi darurat. Aduh, yang mana ya? Yang kecil ya. Nah, ini nih. Iya, cuman ini langsung di ini aja. Di gigit tengah. Ya, buat ngilangin itunya. Ini dalam. Nah, kan ada kotorannya. Kita buang dulu nih. Man, tadi udah kegigit. Jadi enggak pahit tuh. Agak pahit sih. Agak pahit. Tapi dalam kondisi darurat ya mau gimana lagi gitu kan. Oke, saya coba. Nah, kita hilangin kotorannya ya? Dulu ya. Kita hilangin kotorannya, teman-teman. Iya. Nah, ini kan kotorannya nih. Kita bersihin aja. Yang penting kan sumber protein, asupan makanan kita kan udah tercukupi gitu kan. Nih, kayak gini udah bersih kan? Udah bersih, siap. Lumayan lah. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, kita makan ikan. Ikan regular apa? Ikan wader. Wader kalau sini apa namanya? Bender. Oke, okay, dalam kondisi darat ini bisa langsung dikonsumsi ya. Oke. Okay. Oke, 1 2 3. Kenyal ya? Tapi sekilas mirip udang. Tapi kalau kita bersihin, dia nggak terlalu pahit kok. Enggak. Enak, kenyal. Manis, gurih. Iya. Cuman kita harus hati-hati juga. Sedikit. Ada. Amis. Ya, rasanya seperti itu. Kalau saya kepalanya enggak? Tadi kepalanya udah. Udah. Coba tuh. Harus dong. Enggak gimana ya, Pak? Aduh. Mual, pengen muntah. Iya, sama. Cuman, tadi aku bilang tadi. Cuma kita lapar. Lapar. Ya, mau gimana harus tahu ya. Iya, itulah survival. Kayak ini minum enggak bisa ya? Ini kan ada sumber di situ. Oh, itu ya. Kita bisa minum di situ. Kayaknya kita harus minum nih. Buat memperlancar.
Nah, tadi kita udah ngerasainnya mentah. Tapi kita akan coba. Ini kita bakar aja ya, di beberapa ini. Kita olah. Kita olah. Kita bakar aja, kita bikin api di atas. Betul, itu ya. Oke, siap. Oke, ayo. Yuk lanjut. Makan yuk enggak? Boleh dicoba ini tuh. Boleh. Kayaknya menarik deh buat Om. Oke. Okay. Berarti di tusuk dulu, tusuk. Panas. Lihat nah, teman-teman. Ini kita harumnya. Oke. Okay. Iya, ini enak ini. Kalau saya makan ikan ada apa namanya? Apa? Ada mantra-mantranya. Oh iya, apa jadi itu? Pertama-tama kita endus dulu bagian kepalanya, lalu sampai ke ujung ekornya, seperti ini. Wih. Sambil napas, ditarik, lalu kita makan. Wih. Rasanya itu emang natural, teman-teman. Iya. Langsung makan apa? Yap. Masih panas. Soalnya durinya kan kecil-kecil. Ini baru, manis enak ini. Banget. Nggak kayak tadi ya? Nggak kayak tadi. Agak murah tadi. Sama tadi juga, pas. Kena mungkin bagian matanya atau mungkin apa tadi mata jadi ada sedikit mual gitu kan. Tapi ini enak, enaknya. Nah, ini perjalanan kita sama si Inun tadi sangat apa ya, kita dapat beberapa trek yang menarik, tempat lokasi yang menarik juga. Betul. Dan teknik mencari ikan yang unik kayak gitu kan, yang kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama apa, karena airnya tadi kita lihat kering. Kemudian pas kita timba atau kita keringkan, ternyata ada aliran yang mengalir ke situ. Kita tidak putus asa dari situ, kita menggunakan teknik lainnya, ngerogoh. Dengan cara ngerogoh kayak gitu kan, dengan membuat ikannya mabuk, dan kita dapat hasil yang maksimal, dapat beberapa ikan. Dan ini sumber protein yang tinggi di dalam hutan atau di aliran sungai.